Biasanya seumuran anak kecil gitu kan bikin video di YouTube ya, jedak-jeduk Free Fire gitu, atau review slime gitu, atau ya apalah pokoknya mah mainan-mainan anak-anak atau FF dah, intinya gitu deh mainnya kalau anak-anak kecil bikin YouTube gitu. Tapi di sini kagak men. Kagak. Di sini ada anak kecil bikin video YouTube isinya cara durhaka ke orang tua, bro. Ada lagi isinya apa ya? Syukuran anak tetangga gue meninggal. Pacaran kok virtual. Tutorial transfer dosa ke orang tua. Ya Allah ya Rabbi. Kita bakalan coba untuk lihat ya mainnya gimana videonya, dan gue bakalan coba untuk reaction channelnya. Ini gue penasaran banget ya mainnya, karena ya baru kali ini gue lihat ada anak kecil bikin video kayak begini gitu loh. Kok bisa gitu? Diajarin sama siapa anjing? Diajarin sama abangnya bagaimana anjir? Curiga nih gue men. Coba kita bakal langsung aja lihat videonya, let's go. Yo, how man, kembali lagi bareng gue Spiras dan ya yeah. Oh, sudah kali man, kita bakalan coba untuk bikin video-video kali ini. Kita bakalan coba lihat nih men ya, video-video terbaru. Video-video dari sebuah channel. Kok gue jadi gak fokus sih? Kita bakalan coba untuk reaction video channel. Aduh apa sih guys? Video dari sebuah channel anak kecil gitu kan. Nah yang seperti biasa anak kecil itu bikin video FF, jedak-jeduk, editor berkelas gitu kan. Nah tapi di sini beda men. Kita bakal langsung aja lihat channelnya men. Let's go. Oke men, kita udah berada di channelnya. Yah, tepat sekali seperti yang kalian lihat. Nama channelnya aja Rio AJG. Ya Allah, dari nama channel aja udah gak bener gitu loh. Apalagi profilnya Ijat. Heran nih gue sama orang-orang kayak gini men. Nah sekarang kita bakal lihat nih video-videonya nih. Ini bukan dari nama channel aja men. Lihat judul-judul videonya. Cara AEN sama Gayung. Oke, giveaway bapak sendiri untuk anak yatim. Allah. Ini kok bisa ada anak ke begini men eh? Gue curiga nih ma bapaknya nyesel lahirin dia men. Syukuran anak tetangga gue meninggal. Allahu Akbar. Anak tetangga meninggal dia dapat besek. Bikinin konten men eh. Ya Allah profit ya cuy. Udah dapat besek, bikin video dapat konten, dapat views, dapat subscriber. Orang meninggal dia rezeki gitu. Ya Allah. Pacaran kok virtual kata lagi men tuh. Tutorial transfer dosa kan tuh. Astagfirullah, ini anak siapa sih? Semua ada cara nahan berak di sekolah. Aduh, ini gue penasaran banget tutorial transfer dosa ini gimana anjir. Coba deh jelasin ke gue deh gimana sih tutorial transfer dosa tuh. Coba. Ya guys ya, oke jadi. Aduh ya Allah, dari awalnya. Ya guys ya, emang tuh udah kayak ibarat kata tuh jadi kalimat utama. Apa ya cara bilangnya? Simbol dari youtuber bocah pokoknya mainnya ngomong ya guys ya tuh. Emang youtuber bocah banget tuh. Coba lagi terlihat nih, waduh ada pixel di belakang nih. Kembali di channel gue yang gak jelas ini ya teman. Kali ini gue bakal buatin video buat kalian yang tutorial caranya transfer dosa ke orang tua ya guys ya. Oke, jadi tanpa banyak cerita, gue langsung ke tutorialnya guys ya. Tutorial pertama itu ya kalian harus. Gue liat-liat sih mukanya emang muka-muka anak nakal ya men. Emang muka-muka kayak ibarat kata, aduh mirip-mirip Iprit dikit lah. Atau ini Lucifer gitu-gitu mas. Kayak iblis nih muka-muka ya men. Nakal nih gue liat-liat nih. Coba next. Harus minum air sendiri ya teman-teman ya. Aduh, chill, enggak. Kalau begitu-begitu sih gua enggak. Masa tutorialnya minum air gitu. Aduh, enggak, ntar gua kena strike, bro. Enggak. Next saya sampai sini nih. Oke. Okay. Dia minum air putih ya, cuy. Minum air putih ya. Enggak mungkin minum air itu, enggak. Tutorial yang kedua itu lu okay. Harus lari pagi ya, Bujang. Lari pagi maksudnya ya karena ini udah sore, teman-teman. Ya, ini sore. Ya, lu bisa lihat. Pertanyaan gua adalah lu ngapa harus bikin di WC sih? Gak maksud gue di kamar ada, teras rumah ada, ngapa harus di WC? Aduh ini mah fix ya men. Kang ngocok handal nih mah. Curiga gue kayak gitu men. Ya nah, itu hari-hari di luar tuh udah sore ya guys ya. Gue males kalau sore. Kan di sore itu mandi pagi. Lari pagi teman-teman ya. Jadi tuh kalian lari pagi itu kalau bisa 10 kali teman-teman. 10 kali. Lu ngomong apa sih bangke? Lu itu harus cosplay jadi Taehyung ya atau BTS, sukati lu mau Jimin, mau Jungkook, Taehyung, mau apa ya sukati lu. Jadi gua bakal cosplay sebagai anggota BTS ya guys ya, sabar. Ini gua tahu nih bau-baunya, gua tahu nih ngambil kresek nih, gua yakin nih ibarat nah kan bener kan. Nah gua udah dapat ya ini
Cil enggak jelas, Cil, sumpah enggak lucu, sumpah. Maksud gua ya awal-awalnya lucu nih, sampai 4 menit isinya tutorialnya enggak jelas nih. Lihat nih, step 1 minum air gitu kan. Step 2 lari pagi, wajib cosplay jadi anggota BTS, jangan main FF, jangan sunat. Ya Allah, step 5 jangan sunat. Jangan sunat. Lu mau jadi apa? Jangan sunat, ah. Lama-lama nih anak bisa menjadi pengaruh buruk buat anak kecil di luar sana ya, men. Bener-bener diikutin takutnya, cuy. Siapa yang cita-cita pengen jadi anaknya? Ya Allah, anak kecil sekarang, men, ya. Masih kecil cita-cita pengen jadi anak yatim lu. Ya Allah, nggak, maksud gue tuh doa. Doa lagi, perkataan itu doa gitu. Nggak ada yang tahu abis bikin konten nih bapak lu meninggal. Allahu Akbar. Tutorial yang sangat bermanfaat. Ini yang komen anak kecil juga nih, gue yakin nih, tuh kan. Mantap sekali Bang Rio gitu. Terima kasih loh Rio. Ini wah anjing, ini mah fix, cok. Ini mah fix subscribernya nih. Aduh, bocil-bocil kena pengaruh buruk nih, gue yakin, men. Allahu Akbar. Dah, oke, udah video yang itu ya. Gue pengen pongon lagi, pengen lihat nih syukuran anak tetangga nih. Coba gue mau lihat nih gimana videonya. Coba syukuran nih, men, katanya. Jadi di sore hari ini ya, gue tuh sebenarnya lapar banget, teman-teman ya. Jadi gue tuh belum makan dari pagi ya, guys ya. Sekarang perut gue sakit. Dan terus untungnya ya, ada anak tetangga gue yang meninggal dan bangke emang cara ngomongnya. Untungnya kata itu, ya Allah. Pagi-pagi gitu kan ngedenger gitu. Innalillahi alhamdulillah. Di hati si Rio ini gue yakin nih, Rio aja ge bangke emang. Maksud gue bisa-bisanya dibilang untung gitu tetangga meninggal. Astagfirullah. Sebenernya gue dapat nasi kotak. Iya. Alhamdulillah ya, gue syukurin aja ya guys ya. Karena gue belum makan dari pagi ya guys ya. Gue belum makan, belum minum. Emang gak. Allahu Akbar. Do ini ya bang, semoga teman gue bagi. Wala, ini mah jokes-jokes gak jelas ini mah. Masuk nih jokes-jokes gak jelas nih. Makasih buat lu Wahyu, karena lu gue bisa makan nasi kotak yang kurang enak. Kalau lu gak meninggal, mungkin gue yang akan meninggal karena mati kelaparan. Duh. Kok malah miris ya mainnya ujung-ujungnya. Maksud gue gini loh, emang jokes sih awalnya gitu. Tapi kok makin kesini, doain ya bang, semoga teman gue bahagia di neraka. Tuh kan jadi ibarat kata jadi cringe gitu. Kagak lucu sama sekali, sumpah deh. Ketika tetangga yang meninggal, aku sedih, aku kenyang. Ya emang, itu lucu jokesnya, men. Ketika jenazah mau diangkat, di sana ada nasi bungkus yang akan kita review nanti. Ya ini boleh, men, jokes-jokes kayak gini ya. Tapi maksud gue, apa banget anjing kayak gini. Coba deh, di review makanannya. Ini enak ini, ayo baca dulu guys ya. Bismillah. Oh. Ya oke deh, kayak gitu, men, ya. Gue pengen lihat yang lain lagi deh. Cara dapetin kekuatan anime. Wah anjing, ini banyak nih, 104.000 nih. Coba gue ngeliat nih video gimana. Oke teman-teman ya, jadi di video kali ini gue mau ngasih tau kalian caranya dapet kekuatan anime ya, teman. Cara dapetin kekuatan anime ya, yang dimana kekuatan anime ini penting banget untuk anak wibu ngocok wibu. Allah lu ngomong apa tadi? Hah? Ngomong apa tadi, Cil? Ya Allah, ngomong apa tadi? Ya ampun, masih bocil ya. Wangi-wangi, wibu-wibu elit, wibu-wibu tol ya. Ini penting banget untuk anak wibu ya. Jadi di sini gua bakal ngasih tau kalian caranya dapatin kekuatan anime. Buat lu yang enggak wibu pun lu bisa dapat kekuatan anime, oke? Jadi cara yang pertama itu mudah banget. Lu nonton apa? Anime si Meki ya. Lu tau kan Meki? Anjing. Bukan Meki, bukan Mikey. Waduh, ini mah asli anjing, ini mah gua kayak ngelihat jokes anak kecil tuh kok lucu gitu. Yang anime apa itu yang tukang nunjang ya, setau gua ya. Mm-hmm. Lu nonton anime Meki ya, yang ah benar Mikey, bukan PP yang tadi itu ya. Nonton anime itu sampai full ya, teman-teman. Dari pagi sampai sore sampai full. Mau ambil berapa episode, berapa season lu tontonin aja. Setelah itu kalau udah lu nonton itu, lu nontonin semua anime yang ada, semua anime tontonin mau di YouTube. Ini apa sih anjing? Tutorial apa sih? Sampai sini udah gua mulai nih. Ini apa sampai keluar-keluar gini keluar. Apa maksudnya? Nah, kalau gua keluar tuh semuanya langsung enggak ada gitu. Takut semua sama gua. Anjing. Ah, ini mah. Oh, ini bener nih jokes ini. Pas dia keluar rumah kagak ada yang berani deh. Karena wibu gitu ya. Auranya sangat kuat gitu, men. Berani gua. Berarti kalau orang-orang misalnya nggak ada ya, kekuatan anime kita telah menyertai kita ya, teman-teman. Ya, kekuatan animenya udah menyertai kita. Wih, bu, aku ibu, bu. Tuh ada ibu-ibu, teman-teman. Lari ibu-ibu.
Ya oke okay deh, oke okay dah, oke okay dah, lumayan lah jokesnya ini. Coba gue mau lihat nih komentar-komentar nih, Epictus okay, Momentus. Ya. Jadi gue ada BTS cu. Ajik, aduh, ini jokesnya emang agak-agak biasa aja. Cuman kenapa tiba-tiba gue ketawa? Ini karena malam kali ya. Tadi gue nggak ketawa, sekarang gue jadi ketawa, men. Coba. Anjay, gue si wangi-wangi. Astagfirullah, lu ngapain, Bambang? Anjir. Gue si wangi-wangi. Astagfirullah. Anjay, gue si wangi. Si goblok. Aduh, anjing tiduran di kloset, men. Stres. Ya. Aku ibu dan aku bangga. Oh, ini mah bener, men. Nunggu mamanya beli sayur dulu ya, bapaknya keluar kerja gitu baru nih record nih orang. Kayak nih lagi kosong kali rumahnya ya, men. Berani dia sampai tidur-tiduran di kloset juga berani, anjir deh. Oke, men. Gue liat nih channelnya lumayan menarik sih ya. Cuman maksud gue agak-agak beberapa berlebihan sih kayak tadi gitu kan, syukuran anak tetangga gue meninggal, tapi di komentarnya sampai nyebutin neraka gitu-gitu kayak ini mah udah enggak jokes lucu lagi jatuhnya, men. Tapi ya overall boleh lah. Maksudnya kontennya lumayan lah, men. Menghibur lah gitu kan. Ya, ya boleh lah, Rio, gue subscribe. Dan buat kalian semua yang pengen coba untuk nonton kegabutan anak kecil gitu kan, nah coba dah, lihat aja dah konten dari Rio AJG. Nah coba nonton aja dah, intinya kayak gitu aja, men. Coba untuk support lah konten kreator goblok gitu kan, yang masih bocil gitu ya, coba di support aja, men. Oke okay? Yaudah guys ya, mungkin segini dari gue. Dan semoga bisa menghibur kalian, karena emang lagi gak ada berita juga di video kali ini. Jadi gue reaction aja lah, gak jelas, udah terserah, men. Timah ada video aja deh, intinya segitu aja video gue. Subscribe dan buat Rio, jangan baperan ya, gara-gara gue reaction tadi, apa gimana-gimana gue katain tuh, gak usah baperan dah, intinya santai aja. Oke, jangan lupa komen, Rio, kalau nonton. Bye-bye.